Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Alhamdulillah, saya sekarang ada di Kota Pemala. Di belakang saya ini adalah salah satu RBW. Ini bukan RBW binaan ya. Rencana hari ini baru kami ingin mengecek karena di RBW ini banyak burung yang bermain tapi yang menginap sangat sedikit. Dan RBW ini sudah lama ya. Jadi saya ingin melihat apa kekurangan dari RBW ini, kenapa burung yang main yang begitu banyak tapi yang menginap cuma sedikit. Oke, kita lihat sama-sama apa kekurangan dari RBW ini. Hari ini cuma ingin mengecek RBW ini ya. Oke, kita masuk ke dalam. Kita putar dulu ya kameranya. Oke, ini dia. Burung sangat banyak yang bermain. Ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini burungnya sangat banyak, cuman datang bermain saja. Setelah itu tidak yang menginap cuman sedikit. Ini ya, burungnya sangat bagus dan lokasi juga sangat mendukung. Ini di depan sana semua adalah empang tuh. Oke, kita masuk ke dalam. Kita lihat apa penyebab RBW ini sehingga sangat lambat perkembangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada senter tak? Oke, nah ini dia. Kita lihat. Ini umur berapa gurita? 3 tahun kayaknya gedung. Kurang lebih 3 tahun. Berapa sarang? Hah? 3 tahun. Sarangnya ada 1, 2, 3. Empat, lima, enam, tujuh. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ini sarangnya ya. 3 tahun. Cuman ada kurang lebih 10 sarang. Ini rencana kita baru mau cek dulu apa kekurangan dari RBW ini. Sudah ada di situ kosong. Oke, kita naik dulu di lantai 2. Lantai 1 tadi ada kurang lebih 10 sarang ya. Ini lantai 2. Kenapa ini? Enggak ada. Biar enggak ada. Song. Ini pertama tata ruang ya. Ini posisi titik tarik salah ini. Ini enggak boleh ada di sini titik tarik ya. Lantai 2 song ya. Tidak ada sarang sama sekali. Ini ada kotoran. Oh, ada kotoran ya. Tapi kayaknya kotorannya sudah kering ini. Oh, kotoran ini. Ini sudah kering. Ini masih baru. Oh, ada sarang satu ya. Maaf. Di lantai 2 ada satu sarang ini. Lantai 2 ada satu sarang. Ini kesalahannya ada di sini ya, teman-teman.
ini posisi titik tertarik. Ini yang saya bilang, suara tarik menutupi suara inap yang ada di dalam RB ini. Jadi hati-hati menggunakan suara tarik yang ada di dalam ruang inap. Jadi peletakan titik tertarik tidak sembarang ya. Jadi ini satu pelajaran buat teman-teman semua. Penempatan titik tertarik dan setelan volume itu harus seirama. Ini semua salah penempatannya ya. Tata ruang juga salah. Ini tata ruangnya ya. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Berapa lantai nih? Oh, 3 lantai. Oke, kita lanjut ke lantai 3. Di lantai 1 tadi ada 10 sarang. Di lantai 2 cuman 1 sarang. Oke, kita lanjut di lantai 3. Ini lagi sama ya, penempatan titik tertarik yang salah. Ini bisa teman-teman lihat sendiri. Suara tarik menutupi suara inap yang ada di dalam sini. Sarang palsu ya. Kita hitung dulu berapa sarang di lantai atas. Di lantai atas kita lihat dulu adakah sarang. Sepertinya tidak ada sarang ya. Oke, di lantai atas song tidak ada sama sekali. Tumpukan kotoran cuman ada satu, ini pindah ya, 1 2 3. Ini kering juga. 4, ini kering. Sepertinya burung tidak betah berada di dalam ruang inap. Banyak tai yang kering atau kotoran yang kering ya. Oke, kita keluar. Di RB ini kenapa perkembangannya sangat lambat? Kesalahannya ada di tata ruang. Ini ya. Ini tertarik. LMB-nya ada dua ya. Ini LMB-nya ada dua. Ini. Bisa teman-teman lihat sendiri. Ini banyak sekali kesalahan pada RB ini. Ini ruang void atau ruang putar. RB ini umur kurang lebih 3 tahun. Saya hitung dari lantai bawah sampai lantai 3 cuman kurang lebih 11 sarang. Padahal populasi di sini banyak ya. Artinya burung cuman datang bermain dan pulang kembali ke tempat asalnya. Ini banyak sekali kekurangan ya, termasuk dari tata ruang, settingan volume. Oke,
Oke, kita turun ke bawah. Kita sudah melihat tadi semua dari lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ini Twitter tarik di sini. Salah ya, itu ada Twitter tarik sana. Ini posisinya salah ya. Jadi banyak sekali kekurangan dari RB ini. Kemarin juga kita sudah melihat ada RB yang ingin direhab. Banyak kesalahan di tata ruang dan formasi Twitter. Oke, kita keluar ya. Ini ampli yang digunakan. Dia menggunakan ampli LED dan ada dua ya. Ini bisa dilihat teman-teman. Oke, kita keluar. Song to di lantai 3 tadi, Bar? Enggak ada, song. Itu tadi hasil dari pengecekan RBW ini. Dari dalam kita cek dan kita lihat secara langsung. Umur kurang lebih 3 tahun, cuman ada kurang lebih 11 saran di dalam. Dan di lantai paling atas song ya, tidak ada isinya. Sepertinya burung yang ada di dalam tidak betah dengan tata ruang, formasi Twitter, setelan volume, dan masih banyak kekurangan pada RBW ini. Insyaallah ini RBW yang kedua yang kita tinjau ya. Ini belum dikerja hari ini, cuman datang untuk mengecek saja apa kekurangan RBW ini. Oke, semoga kedepannya nanti jadi kita rehab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.